Wayahrumu al-gulul, diharamkan gulul. Gulul ini jelas. Apa itu gulul? Harta ghanimah yang diambil sebelum pembagian. Ya, atau berlaku curang. Iya, curang. Ini jelas hukumnya haram. Sebagaimana kisah ada yang kena anak panah, terus para sahabat mengucapkan betapa bahagianya dia mendapatkan syahid ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalla. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inna syamlata lataltahibu alaihi nara akhadaha minal ghanaim yawma khaybar lam tusibha al-maqasimu." Ya, ketika para sahabat bilang, oh betapa bahagianya dia memperoleh syahid, kata Nabi, sekali-kali tidak. Kenapa? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh orang ini akan dipangkaikan mantel dari api neraka yang menyala-nyala. Kenapa dia dihukum seperti itu? Kan dia mati karena dikena anak panah orang kafir. Karena dia telah mengambil dari harta rampasan perang di saat perang Khaybar, ya, sebelum pembagian. Jadi dia berlaku curang, ambil duluan. Lihat, ini terkait harta, bukan masalah ringan, ya. Terkait harta, terkait dengan kehormatan, ini masalah yang berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Akhirnya para sahabat kaget, ya. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ